makanan emang the best ya. Manis, asem, pedes, gurih. Ada banyak rasa. Cara makannya juga beda-beda. Bisa diumpetin atau dijadiin tips dan trik. Piknik kali ini pasti epic. Udah siap berpetualang? Gak sabar banget nih pengen makan marshmallow. Pasti bakal seru abis. Yah, terserah kamu aja. Cuacanya juga cerah tuh. Iya, bener juga. Hah? Kok tiba-tiba gelap? Udah mendung aja tuh. Duh, gak bisa piknik dong. Yah, dia malah mewek. Hey, kita kan masih punya marshmallow. Seenggaknya kita masih bisa nikmatin piknik kok. Pertama, tusuk dulu marshmallow-nya. Terus masukin ke panggangan. Nyalain panggangannya. Puter-puter juga biar gak gosong. Kelihatannya udah matang. Lihat ini deh. Wah, kok bisa sih? Marshmallow panggang, favorit aku. Pengen aku icip. Enaknya. Iya, bener banget. Masa dia nggak percaya aku coba? Kasihan, tenang dulu ya. Snack, pasti jadi mood booster. Ambil ah, mumpung mama nggak lihat. Ehem, kata siapa? Nggak boleh, kebanyakan gula. Ma, please dong, aku lapar. Nggak bisa, mama serius. Kelewatan deh, kalau kamu lapar kan bisa bikin makanan sehat. Oatmeal, seriusan. Aduh, bisa telat nih. Cek make up dulu deh. Oke, dadah. Sampai nanti ya. Dah. Eh, ma, make upnya. Bentar deh, jadi bisa ngide nih. Paletnya perlu dikosongin dulu. Terus masukin permen jelly. Mantap, isiin sampai penuh. Selanjutnya hair dryer. Buat nyairin permen jelly-nya. Udah cair. Sip, oke juga nih. Oh, mama datang. Makan coklat ah. Ya ampun, udah mama bilangin juga. Laper berat, ma. Makan makeup aja ya. Enak. Menurut mama gimana? Astaga. Ma! Kamu pasti keok. Yah, popcornnya habis. Ntar dulu ya. Masa nggak ada stok makanan? Wah, rezeki nomplok. Soda, keripik, sama pizza. Wah, banyak banget snacknya. Eh, bantu bawain ini dong. Nanggung, lagi seru nih. Please, tolongin biar nggak ada yang jatuh. Yah, jatuh deh. Ketimpuk snack nih. Aku kan kerepotan. Maaf ya, biar ku bantu. Bentar-bentar, aku punya ide deh. Tunggu sini ya. Oke, siapin soda kecil dan lem tembak pastinya. Buat manasin tutupnya biar bisa bolong. Sip, begini. Setelah dingin, bisa dimasukin sedotan. Beres, lanjut ke langkah berikutnya. Tambahin pizza dan keripik. Wow, keren banget. Eh, lihat sini dong. Wow, keren abis. Taruh dulu biar kita bisa makan. Siap, serbu. Lezat. Ini sih makanan favorit aku. Ah, puas banget belanjanya. Saatnya makan es krim. Dan kawan-kawannya,
Nyantui sore emang mantep. Lanjut maraton video. Ya ampun, kocak banget sih. Wow, lagunya enak. Andalanku selalu. Mana bisa lihat. Woi, jangan ngelangin dong. Solo gitar, saatnya unjuk gigi. Yah, es krim aku. Aduh, sorry banget ya. Bikin rusuh aja. Gini aja. Oke, buka dulu tutupnya. Terus siapin plastik. Tuang sodanya ke sini. Mantap, bisa muat 4. Jangan lupa kasihin stick. Taruh di tiap plastik, terus tutup. Masukin ke freezer deh. Wah, udah jadi. Ambil satu, lalu lepas plastiknya. Asik, es sodaku siap disantap. Jadi nggak enak nih ngerecokin dia. Udah, nggak apa-apa kok. Nih, buat kamu. Buatku? Beneran? Wow, kelihatannya enak tuh. Makasih, kamu baik banget. Rasanya hampir mirip es krim. Sandwichnya bikin mupeng. Yes, udah lama banget pengen yang ini. Pengen ngemil deh. Sandwichnya menggoda iman. Aku kan juga pengen. Sandwichmu kelihatannya enak. Aku boleh nyuil nggak? Jangan dong, ini kan punya aku. Maruk banget sih. Mungkin ada yang bisa dimakan? Nggak banget. Nggak bisa dimakan lah. Wah, pakai ini aja. Cuma cangkang kosong sih, tapi pasti bisa aku manfaatin. Masukin ke jari, sip, langsung aja. Lihat deh, telurnya netes. Hah, kamu ngomong apaan sih? Astaga. Kenceng juga larinya. Sandwichnya jadi punya aku. Kamu suka makan sandwich apa pizza? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video mantul lainnya.